Dikatakan Kadispora Jawa Barat Engku Sutisna, jika pada pelaksanaan Popnas 2019 ini, Tanah Pasundan sudah sangat fokus mempersiapkan venue yang akan dipakai pada perhelatan olahraga bergengsi tingkat pelajar di tanah air. Pada pelaksanaan Popnas kali ini, Jawa Barat menjadi tuan rumah pelaksanaan 3 cabang olahraga, antara lain taekwondo yang digelar di IPC Pendulum Hall Ciawi Kabupaten Bogor, tarung derajat di Arca Manik Kota Bandung, dan cabang olahraga dayung di Setu Cipulek Kabupaten Karawang. Ditanya terkait target prestasi Jawa Barat di ajang Popnas 2019 ini, Engku Sutisna memastikan jika kontingen Tanah Pasundan bisa meraih 20% medali emas yang diperbutkan pada 13 cabang olahraga yang dipertandingkan di Popnas 2019. Melalui Popnas ini, Engkus berharap akan ada banyak cikal bakal atlet tanah air terutama Jawa Barat yang kelak bisa membawa harum nama Indonesia di kancah multi-event internasional. Kami ingin sukses penyelenggaraan. Bagaimana diketahui bahwa Jabar sudah terkenal kesuksesannya dalam event-event olahraga seperti hanya PON 2016 dengan dari tuan rumah, nanti aman, lancar, dan alhamdulillah kita pun jadi tuan rumah. Dari Gadog, Kabupaten Bogor, Chevy Alfi Adrian melaporkan.